sekarang siap akan menyebutkan tiga alat transportasi yang kendaraan di darat, kendaraan di laut, kendaraan di udara. Sekarang kita akan di darat. Ada sepeda motor, ada mobil, bus, kereta api, delman, bemo, beca, dan truk. Kedua, kendaraan di laut. Ada kapal. Kapal laut. Kapal pesiar. Iya. Kapal selam. Apa ini? Speedboat. Ada juga akit, perahu. Yang ketiga, kendaraan di udara. Ada pesawat, helikopter, balon udara, pelayang. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.